baru comeback usai rumor bully, kabar Nam Joo-hyuk segera wamil tuai respon sinis. Aktor Nam Joo-hyuk yang hingga saat ini rumor bullyingnya masih belum tuntas dikabarkan akan segera pergi untuk melaksanakan wamil alias wajib militer. Senin 17 Oktober, berbagai media melaporkan bahwa Nam Joo-hyuk akan menjalani wajib militer pada bulan Desember mendatang. Dikatakan pula bahwa film Remember yang akan segera tayang perdana dan serial asli Disney Plus, Vigilante, akan menjadi karya terakhir Nam Joo-hyuk sebelum pergi wajib militer. Menurut Spot Chosun, seorang pejabat industri hiburan menyatakan Nam Joo-hyuk akan mendaftar di militer pada bulan Desember. Pihak agensi Nam Joo-hyuk pun akhirnya buka suara mengenai kabar tersebut. Manajemen SOOP selaku agensi Nam Joo-hyuk pun mengonfirmasi kabar tersebut. Namun pihaknya menegaskan bahwa jadwal pasti keberangkatan Nam Joo-hyuk masih belum ditentukan. Meskipun dia harus mendaftar pada bulan Desember, tanggal resminya belum dikonfirmasi karena surat perintahnya belum dikeluarkan, ungkap pihak agensi. Kabar keberangkatan wamil Nam Joo-hyuk itu pun langsung menjadi perbincangan dari Kenneth. Mereka menyinggung soal kasus rumor bullying Nam Joo-hyuk yang hingga kini masih belum tuntas. Beberapa Kenneth menuding Nam Joo-hyuk melarikan diri dari rumor bullying tersebut dengan pergi wamil.